Loli anak Nikita Mirzani diduga hamil hingga gugurkan kandungan. Laura Mirzani atau Loli anak pertama dari Nikita Mirzani sedang ramai dibicarakan. Mail asisten dari Nikita membongkar bahwa Loli memiliki masih muda namun pergaulannya bebas. Cek kandungan. Kan kalau misalnya habis apa? Habis dikuret itu di bawah 6 bulan. Misalnya dia baru kuret masih 2 bulan atau 3 bulan, itu masih kelihatan tuh. Dinding rahimnya masih basah, masih ada bekas kuretannya. Masih kelihatan. Nanti kalau misalnya dia nggak ngaku kalau dia hamil atau dia pernah kuret atau dia udah dikeluarin ya. Apa ya tanggung? Mau bikin story, mau lihat buktinya kan Loli besok ya. Ngasih tahu apa? Ngasih tahu kalau si Loli lagi taspek dan Loli nangis ya. Tunggu besok. Bukti tersebut berupa chat antara Mail dan teman Loli yang diunggah Mail pada Instagram eksklusifnya. Di sisi lain, Nikita sebagai ibu Loli mengetahui hal ini dan tak masalah jika Mail membela dirinya. Nikita juga menambahkan bahwa apa yang dikatakan Mail 100% akurat kebenarannya. Jadi kalau misalnya nanti ada lagi itu omongan-omongan Mail, please gak usah ngetek-ngetek aku karena apa yang diomongin sama dia itu semuanya bohong. Udah gitu aja lah ya. Oke guys. Si Mail apa tuh? Si Mail bilangnya kamu di kosan lol, emang agak lain sih dia. Ya makanya aku juga abis ngeliat kok videonya dia yang katanya dia ngatain aku najis lah. Banyak netizen yang menyayangkan Nikita yang sepertinya berpihak ke Mail daripada anaknya sendiri.